Sementara pemirsa, pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan selama lebih kurang 14 jam akhirnya membuahkan hasil. Jasad Firdaus akhirnya ditemukan, namun dengan kondisi sudah meninggal dunia. Setelah melakukan pencarian kurang lebih selama 14 jam, tim Basarnas dan BPBD Muara Jambi akhirnya berhasil menemukan M. Firdaus Pratama, korban yang tenggelam di pantai pasir Sungai Batanghari, Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muara Jambi. Kasih pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Muara Jambi M. Zuhdi menyebutkan, jika korban ditemukan Sabtu pagi 16 September 2023 sekitar pukul 08.44 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan tim Basarnas tidak jauh dari lokasi korban tenggelam. Setelah ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dan langsung diserahkan kepada keluarga di RT 06 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi untuk dilakukan proses pemakaman. Tim Liputan, Jambi TV.